Oke, apa itu halal? Halal itu sebuah tujuan yang akan diraih namun sangat sangat bermakna. Wahyu, apa itu halal Wahyu? Ustaz? Apa itu halal Wahyu? Halal itu sesuatu yang boleh dilakukan dan dilakukan itu tidak berdosa. Kalau makanan? Kalau makanan halal itu boleh dimakan Ustaz, tapi kalau yang tidak halal itu tidak boleh dimakan Ustaz. Apa itu halal? Apa Ustaz? Halal. Halal Ustaz. Sesuatu yang diperbolehkan dimakan di dalam Islam. Oke, okay, thank you. Lagi nak? Apa itu halal nak? Apa Ustaz? Apa itu halal? Halal. Makanan yang boleh dimakan menurut agama Islam. Oke, okay, thank you. Apa itu halal nak? Oh, sesuatu yang yang dibolehkan di agama Islam. Oke, okay, sama ya. What does it mean is halal? Apa baik, itu halal? Baik. Halal itu baik ya. Oke. Okay. Itu apa itu halal nak? Astagfirullah. Halal atau halal? Halal itu halal itu sehat ya, okay. Halal itu bagus. Oke, okay. Halal itu mantap. Halal itu halal apa? Halal apa itu halal? Halal itu diperbolehkan. Bolehkan, yes. Syarul, apa itu halal? Halal itu menurut ana sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, baik dalam makanan, misalnya makanan itu makanan halal atau itu adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam dan itu memiliki manfaat. Bagi makan apa, Faiz? Banyak ya. Oke, okay. Menurut Faiz, what do you think about halal? Halal Ustaz. Halal adalah sesuatu yang dibolehkan dalam Islam, untuk misalnya kalau makanan dibolehkan atau untuk tindakan dibolehkan. Jadi untuk makanan bukan hanya halal juga Ustaz, tapi halalan thayyibah, okay. Yang baik juga Ustaz, okay. Kesehatan. Oke. Okay. Apa itu halal, Nak? Halal itu haram. Nah, haram. Sesuatu yang dibolehkan dalam Islam. Halal itu tujuan hidupku. Tujuan hidup. Itu baik untuk kesehatan. Baik untuk kesehatan. Baik juga Ustaz. Baik juga. Halal itu baik ya. Halal itu sesuatu yang dibolehkan untuk kesehatan. Boleh. Itu tidak haram. Lagi, Nak? Halal itu tidak haram. Sudah. Halal itu yang dibolehkan dalam Islam. Ya, jadi dibolehkan. Kalau mau makan, cari lagu halal. Di mana lagunya? Enggak ada sini. Ada temu? Enggak ada, Ustaz. Masa ya enggak? Astagfirullah. Ada? Ada. Di ujung. Ada biasanya. Aku ngapain nama saya haram. Ya. Coba pastikan apa yang antum pegang makan itu ada. Ada? Ada Ustaz, ada Ustaz. Oke, alhamdulillah ya. Ada ya? Oke. Okay. Oh, halal. Sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Sesuatu yang baik dan diperbolehkan dari Islam. Halal bagus. Halal itu sebuah hukum yang menyatakan bahwa sesuatu itu boleh kita makan dan telah disetujui oleh para ulama. Apa itu halal? Sesuatu yang telah memenuhi syariat Islam. Memenuhi syariat Islam. Ada logo MUI-nya. Tapi enggak semua juga ada, Ustaz. Enggak semua juga. Misalkan itu logo MUI-nya. Ini kan dari tahu, Ustaz. Heeh. Ada logo yang halal. Oh, berarti enggak semua yang ada logonya. Tapi yang berlogo MUI berarti dia halal. Halal, betul. Satu yang baik yang dibolehkan dalam agama Islam. Halal itu sesuatu yang dibolehkan dan sesuatu yang dibolehkan dalam Islam. Yang baik belum tentu halal, yang halal yang baik belum tentu halal, tapi yang halal udah pasti. Pasti baik, oke. Okay. Arfan, apa itu halapan? Sesuatu barang atau benda yang diperbolehkan digunakan oleh manusia. Makan apa tidak? Makan roti. Ada lah belalannya. Ada, Ustaz. Ada. Tengokin coba, tengokin. Oke, apa itu halal? Itu yang aman dikonsumsi, Ustaz. Aman dikonsumsi, bagus. Enggak makan. Ada labelnya di? Lemonnya, Ustaz. Oke. Ada label halalnya tadi? Ada, Ustaz. Ketemu ya? Ya. Oke, apa itu halal? Halal itu segala sesuatu yang kita dapat dengan cara yang usaha kita halal. Jadi halal itu segala sesuatu yang
atau berupa material atau benda atau segala apapun kita lakukan dengan cara yang baik. Okay. Lanjut. Apa lama? Lagi makan apa? Goreng, Sat. Oke, okay. Labelnya? Enggak ada. Enggak ada. Atau ini gimana kalau enggak labelnya? Kan itu kita yakin kalau di sini nih jualannya itu enggak mungkin dari bahan yang tidak halal. Terus? Jadi halal itu kayak status yang diberikan kepada sesuatu, umumnya makanan, Sat. Menandakan dalam agama itu kita baik untuk dikonsumsi dan diperbolehkan. Oke, okay. Next. Itu sehat, aman dan terjamin baik dari segi bahan ataupun cara pengolahan. Luar biasa. Udah makan tadi ya? Apa tadi? Itu sesuatu yang tidak berbahaya begitu pun. Oke, okay. Tin makan apa tadi? Enggak bisa. Enggak ketemu lah pelalannya tadi. Enggak, Sat. Enggak. Apa itu halal tadi? Kalau gitu. Halal itu kalau kata-kata teman kan tadi dari segi memperoleh, dari segi mendapatkannya, kemudian dari segi bahannya juga kan halal. Dan halal itu sehat. Kemudian dari segi kesehatannya baik untuk tubuh, tidak merusak itu, Ustaz. Halal itu safe, Ustaz. Safe way. Halal itu sesuatu yang dianjurkan. Oke, okay, bagus. Halal itu adalah sesuatu yang boleh dimakan, terus juga halal itu dibolehkan oleh Allah, Ustaz. Oke. Okay. Thank you. Halal itu sesuatu yang dibolehkan dalam kalau makanan, kalau halal itu sudah dibolehkan dalam agama dan masih dibolehkan. Hal itu mumtaz. Mumtaz, oke. Okay. Eh, biasanya yang halal itu pasti baik. Halal pasti baik. Halal itu adalah sesuatu yang, misalnya kalau pekerjaan halal, berarti dia tidak bertentangan dengan agama. Tidak bertentangan. Yang tidak menyebabkan kemudaratan. Tidak menimbulkan kemudaratan. Oke, okay. Terus? Itu makanan yang baik bagi sehat. Bagus. Halal itu sesuatu yang diperintahkan Allah. Menurut gue.